Show.
Bismillah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, khususan li Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekhullahul Fatihah. Shirat al-lajina an'amta alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, keberkahan bagi hidup kita, keberkahan ilmu, tercapainya wusul kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keberkahan bagi keluarga kita dan kaum muslimin semua. Amin ya rabbal alamin. Baina insyaallah nadraju li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa kenikmatan yang paling nikmat, tidak ada kenikmatan yang lebih daripada ini, yaitu kenikmatan an-najru ilallah, memandang Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya nanti memandang itu di akhirat kelak. Wujuhu yawma ijin nadirah wa ila rabbihim nazirah. Berseri-serilah, bergembiralah orang-orang mukmin itu kelak, ujar Allah di dalam Al-Qur'an, karena mereka memandang Tuhannya, karena mereka melihat Tuhannya. Subhanallah. Oleh karena itu, kata Syekh, oleh karena itu perlu engkau perhatikan, la tatlubil iwad ala a'malika fil jumlah. Janganlah engkau sekali-kali dalam beribadahmu, ibadah apa saja yang kamu lakukan, ada harapan-harapan yang sifatnya selain daripada mendekatkan diri kepada Allah, yang diistilahkan oleh Syekh dengan taqarrub ilallah, semata-mata ingin mendekati Allah Subhanahu wa taala. Inilah nawa, niat yang tertinggi, yang tidak ada lagi tinggi daripada kalimat ini kecuali adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Konteks lain bahasa itu disebut oleh ulama dengan istilah mencari, berharap hanya ridho Allah semata-mata. Isud dunya wa isul akhirah. Bahkan tidak perlu engkau mengharap segala hal tentang segala persoalan duniamu, bahkan segala persoalan akhiratmu. Apakah engkau berharap surganya? Apakah engkau berharap terhindar daripada nerakanya? Yang penting bagi kamu adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti adalah maqam ikhlas yang tertinggi. Maqam ikhlas itu ada tiga. Nanti yang tertinggi itu ialah taqarrub ilallah. Bagian bahasan lain nanti kita bahas bagian itu. Itu supaya kita jangan bias kepada yang lain dulu. Humma siwallahi ta'ala bil idafati ilaih. Apapun juga selain daripada Allah tidak ada, kecuali hanya kepada Allah, yaitu berharap untuk dekat sedekat-dekatnya kepada Allah. Lima aja, kenapa? Fa inna
fa inna bi ghairihi selain daripada Allah bil idafati ilaihi, semuanya justru selain daripada Allah itu juga bergantung kepada Allah. Surga bergantung kepada Allah, neraka juga bergantung kepada Allah, alam dunia ini juga bergantung kepada Allah. Apa saja yang kita lihat di dunia ini bergantung kepada Allah, apa saja yang ada di akhirat dan isi akhirat bil idafati ilaihi, semuanya bergantung kepada Allah. Fatlubil mun'im la tatlubil nikmah, harapilah, harapilah Allah pemberi nikmat, bukan engkau berharap pada nikmatnya. Subhanallah, kata Syekh. Jadi berharaplah kepada Allah, kata Syekh, jangan berharap kepada nikmatnya. Berharap kepada pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang lain daripada Allah adalah nikmat yang diberikan Allah saja, sumbernya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah pandangan ahlul ma'rifah, pandangan orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, orang yang paling dekat kepada Allah itu ialah orang ma'rifatullah. Tidak ada yang lebih dekat daripada itu, disebut dengan ahlul arifin. Karena ma'rifatullah itu adalah puncak ubudiyah manusia, puncak ibadah. Karena itu Ibnu Abbas sudah menerjemahkan awal-awal yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah atau mengabdi kepada Allah. Pengabdian itu maknanya adalah liya'rafu, mengenal Allah, liya'rafullah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pelajari pelajaran ma'rifatullah ini semaksimal mungkin, sebisa kita, semampu kita. Karena ini rahasia yang paling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada lagi yang lain. Makanya ulama Nabi SAW menegaskan dengan bahasa ma'rifah, bukan bahasa ilmu lagi. Karena ma'rifah itu berasal dari kata-kata irfan, arofa, itu artinya adalah mengenal Allah. Kalau ilmu itu pengetahuan masih. Pengetahuan itu sifatnya hanya kognitif di akal kita, di otak kita. Bila diterima oleh hati baru masuk ke dalam hati. Sedangkan ma'rifah itu langsung di dalam hati. Maka nol ma'rifah, tempatnya ma'rifah itu piqol bil abdi, di hati hamba-hambanya. Apabila orang ma'rifatullah, otomatis perilakunya berubah. Dia menjadi orang yang beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya insanul kamil, manusia yang sempurna, sesempurnanya manusia, disebut dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima aja, kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling ma'rifatullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengalahkan semua para nabi-nabi yang lain dan semua makhluk di dunia ini. Sehingga beliau berkata dalam Sahih Bukhari, ana sayyidun minal anbiya'i, aku adalah sayyidnya, penghulunya dari para nabi-nabi yang lain. Tidak ada yang diberikan syafaat di akhirat kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang paling dekat dengan Allah kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mencapai sidrah atau sidratul muntaha, berdialog langsung kepada Allahur Rabbul Jalal, kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa beliau, tidak ada lagi. Bahkan nama beliau ditetapkan Allah di tiang-tiang aras, di tiang surga, di pintu surga, di tempat-tempat mana bahkan burak tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lebih dulu daripada kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah
penghargaan Allah terhadap baginda Rasulullah sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali. Wa ana ardu rajulan wahidan. Aku berharap menjadi seseorang yang hanya satu-satunya fi maqami indallah, di makam Allah di sisinya. Kata Rasulullah. Naam ya Rasulullah. Karena itu doakanlah aku, kata Rasulullah. Doakan aku berada di makam mahmud dan makam yang terpuji. Satu saja makam itu. Ditempati kursinya hanya satu saja, kata Rasulullah. Dan aku berharap di sana. Padahal baginda di sana. Ini adab Rasulullah. Luar biasa. Lalu kita diajarkan kepada kita kalimat mendoakan beliau. Wab asuhu maqomam mahmuda. Ya Allah, adakanlah bagi beliau maqomam mahmuda. Kita baca setelah azan. Allahumma rabbi hadhihi da'wati tamah ati sayyidina Muhammadin alladzi wa'atta wa darajata rafi'ah wa asuhu maqomam mahmuda. Nah, mun kawa di rumah nanti dihafali kalimat doa ini, doa habis azan ini. Bolehkah diulang-ulang? Boleh. Bolehkah dibaca selain selesai azan? Boleh. Di waktu duduk habis sholat sekali. Boleh. Sampai 3 kali dibaca boleh. Mendoakan baginda Rasulullah pada derajat mahmuda, maqam mahmuda, maqam ahlul ma'rifah. Itulah baginda Rasulullah yang mewakilinya. Maqam derajat yang tertinggi. Siapa yang mendoakan beliau ini, kata beliau, kata baginda Rasulullah, orang itu akan diangkat Allah derajatnya, mendekati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ingatkan inilah, biar aja yang lain kita blow on. Urusan dunia mungkin kita blow on, urusan-urusan lain kita blow on, tapi urusan ma'rifatullah, insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang terbaik, menjadi orang yang terindah dari segala keindahan yang ada dalam kehidupan ini. Ini cita-cita kita. Lah, karena itulah warisan yang terluhur, warisan mi'raj baginda Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya generasi demi generasi sampai kepada kita. Salah satu adab di sini diajarkan dalam ma'rifah ialah dekati yang memberi nikmat. Jangan kau dekati nikmat itu. Soal nikmat gampang. Kalau sudah sumbernya engkau dekati, segala-galanya bagi dirimu. Ketahuilah, kata Syekh, utlubil jar qoblad dar, sebagaimana engkau mendekati untuk bertempat tinggal. Apakah engkau ketahui tetangga-tetangga aljar, ataukah adar kampung halaman atau rumah yang kau tempati? Maka selidiki dululah kampung halaman yang engkau akan tempat tinggali. Selidikilah tetangga-tetanggamu yang ingin tempat rumah itu kau tempat tinggali, sebelum kau membeli tempat itu, sebelum engkau masuk dan tinggal di rumah itu. Iyalah, kalau sudah terbeli, tetangga rusak semuanya, lingkungan rusak, apa jadinya? Susah kan? Selihati dulu lingkungannya. Maka setelah engkau lihat baik, barulah engkau ya menyewa rumah di sana, apalagi Bib, membeli rumah di sana. Iyalah, nah seperti itulah keadaan itu. Dialah Allah wal qa'in qabla kulli shay'in. Dialah qa'in, dialah yang ada sebelum segala sesuatu yang ada. Baginya adalah kidam, sudah sedia sejak adanya ada. Sejak sesuatu kata, sejak sesuatu sebelum ada kata, dia sudah ada. Keadaannya adalah kidam. Wal muqawwinu li kulli shay'in. Dialah muqawwin yang mengatur, yang mengadakan seluruh alam ini. Bukan alam ini engkau dekati, tapi pemilik alam semesta inilah yang engkau perlu dekati, kata Syekh. Subhanallah. Wal qa'in ba'da kulli shay'in.
dialah Kain yang ada ini. Yang ada ini sebelum segala sesuatu yang ada ini, dia sudah ada. Dan sesudah yang ada ini nanti tiada, dia tetap ada. Jika Allah menghendaki tidak ada nantinya. Nah, ini penting memahami ma'rifatullah dalam pemahaman yang pengertian yang mendalam tentang ma'rifatullah. Seringkali orang tidak mengerti di sini. Ini bukan soal hafalan. Ma'rifatullah bukan soal hafalan, hafal menghafal, bukan. Ma'rifatullah ini soal mengenal Allah Subhanahu wa taala. Beda mengenal dengan tahu. Mengenal dengan mengerti pun berbeda. Tahu dulu. Tahu itu kan sekedar mengetahui. Anda mengetahui gubernur sekarang namanya Tuan A. Mengetahui Anda, ya. Mengenalkah Anda dengan Tuan A? Jawabnya belum tentu. Anda hanya tahu namanya. Di mana kebiasaan dia bertempat tinggal, Anda mungkin tidak tahu. Malam hari dia apa, siang hari dia apa, tidak tahu Anda. Istrinya di mana, siapa istrinya, tidak tahu Anda. Apa kebiasaannya hari-hari, tidak tahu Anda. Ya enggak? Banyak sekali tidak tahunya kan? Nah, atau Anda tahu juga semua itu? Memahami enggak Anda setiap perbuatan yang dilakukannya? Nah, masuk kita mengerti. Setelah mengerti, dia duduk di muka rumah, gubernur itu duduk di muka rumah. Tahukah kita apa yang dipikirkannya? Tidak tahu kita. Tapi kita mengerti dia duduk itu kemungkinan besar dia sedang kelelahan atau sedang ingin santai. Ya enggak? Oh, mengerti sampai di sana saja kita. Selanjutnya setelah begitu mengerti demi mengerti, maka kita pun bisa menyikapi keadaan itu. Selanjutnya setelah menyikapi itu, kita dibenarkan oleh yang bersangkutan, barulah kita disebut mengenali yang bersangkutan. Subhanallah. Itu pun masih bagian-bagian tertentu yang diperkenankan Allah untuk mengenal dirinya. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa nikmat dan dapat dimaknai dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.